Apa itu mobil? Ini mobilnya di ledakin lagi. Bapak ini lagi orang lari ini pun terus. Dek, halo. Mam nopo iki? Ya, untuk yang tadi belum kebagian tiket, bagian belakang masih di belakang kids fun, nanti saya kasihkan karena masih di bis. Jadi bis 2 dan bis 1 berbarengan. Membawa makanan dan minuman ke dalam area kids fun. Bawa makanan minuman dikeluarkan saja daripada makanan dan minuman turun dari bis. Ya, paham ya Bapak Ibu? Halo. Ya, yang untuk Bapak Ibu yang putra putrinya pengen berenang, bawa untuk naik turun ke bis. Nih. Yang tidak boleh dibawa adalah cuma makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang dari luar tidak boleh dibawa. Ya, terima kasih. Kemudian setelah itu yang mau berenang monggo silakan berenang. Nggih. Halo. Dek, namanya siapa? Dulu, Bang. Dulu di saya. Tiketnya dibawa lagi. Yeah.
Salah itu. Yang satu mana? Itu. Yang mana? Thank you.
kondangan dari daerah mana? Dari Tangsel baru cahat terus ya. Kondangan apa kandangan? Kandangan. Wah, dari sini A-nya jadi bunder loh kalau ini. Oke deh, kayak hidungnya Om Badut jadi bunder. Tiga Dharma Wanita Margolelo Kandangan dari daerah mana? Temanggung. Baik, nah nanti silakan di akhir acara. Nanti yang jelas yang terpenting kita bisa foto bareng-bareng ya. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai acaranya dulu bersama anak-anak semuanya dari TK Dharma Wanita Margolelo Kandangan Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salamnya semangat, tak doakan jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang berprestasi di sekolah, jadi anak kebanggaan kedua orang tua, dan tidak ngompol. Kebanyakan doanya ya. Oke deh, baik, di sini Om Badut mewakili seluruh karyawan Kids One yang bertugas dan seluruh manajemen mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu sekalian beserta Ibu Guru dari TK Dharma Wanita Margolelo Kandangan Temanggung dalam acara Pesta Rekreasi akhir tahun ajaran sekolah 2018-2019. Pada siang hari ini anak-anakku semuanya sudah berada di Kids One, tentunya sudah siap untuk bergembira ria dengan banyak wahana yang ada di Kids One, yang kalau tidak salah kurang lebih ada 23 wahana permainan. Nah, tetapi sebelum bermain-main dengan banyak wahana, anak-anak dimohon di panggungnya Om Badut dahulu agar lebih lengkap. Ada hiburan sulap dari Om Badut dan ada door prize nanti beberapa anak-anak yang beruntung saja nanti yang dipanggil Om Badut ke depan dapat door prize. Dan yang terpenting nanti ada dokumentasi di akhir acara, anak-anak bisa naik ke atas panggung nanti untuk foto bareng-bareng. Jadi acara di panggung ini direkam video dengan video kamera yang ada di belakang sana. Jadi kalau ada yang berdiri jangan sampai menutupi kamera. Baik, yuk. Biar panas-panas begini anak-anak masih semangat? Jawabnya yang kenceng, masih semangat? Oke, sudah pernah diajari tepuk semangat? Sudah, coba yuk. Tepuk semangat. 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 Baik. Oke, biar lebih semangat lagi dijawabnya yang lebih kenceng. Halo, halo semua, apa kabar? Bilang baiknya yang kompak dong. Halo, halo semua, apa kabar? Baik. Halo, halo semua, apa kabar? Baik. Halo, halo semua, halo, halo semua, halo, halo semua, apa kabar? Baik. Kalau kau mau gembira, sorak hore. Hore. Kalau kau mau gembira, sorak hore. Kalau kau mau gembira, mari kita lakukan. Kalau kau mau gembira, sorak hore. Hore. Siapa yang suka badut, yo tertawa. Siapa yang suka badut, yo tertawa. Siapa yang suka badut, mari kita lakukan. Siapa yang suka badut, yo tertawa. Siapa yang mau gembira sorak hore? Hore. Siapa yang mau gembira sorak hore? Hore. Siapa yang mau gembira, mari kita lakukan. Siapa yang mau gembira sorak hore? Hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati,
Mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang mau lihat Sula bilang saya. Siapa yang mau lihat Sula bilang saya. Siapa yang mau lihat sulap, mari kita lakukan. Siapa yang mau lihat sulap, bilang saya. Siapa yang mau dicium badut, bilang saya. Bener mau? Oke deh, coba. Siapa ya di sini anak putra? Anak yang baik yang mau bantu om badut, anak putra tak kasih hadiah. Yuk kamu dulu yuk sini yuk. Boleh naik kasih tepuk tangan. Nah, dedeng dedeng, dedeng dedeng, dedeng. Baik, pegangkan dulu gelasnya, jangan sampai tumpah. Tapi sebelum bantu Om Badut mau kenalan dulu, Mas. Namanya siapa, Mas? Ilham. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ilham. Anak yang pertama kali naik ke panggung di antara teman-teman semuanya, berarti anak yang pemberani, anak yang pinter dan tidak ngom. Nah, baik Ilham. Sebelum bantu Om Badut, Om Badut mau tanya, Ilham rumahnya di mana? Kelabaan tuh. Di mana Thomas yang jelas toh ngomongnya? Di mana rumahnya? Margolelo. Oh, Margolelo. Itu di daerah mana? Temanggung. Pinter loh, daerah Temanggung. Loh, lah Temanggung itu di mana? Indonesia. Ah, pinter loh. Bukan di Singapura. Bukan. Bukan di Jepang? Bukan. Tetapi di mana? Indonesia. Oke, siapa kita? Indonesia. Nah, baik. Ilham, geser ke sini sedikit dong, biar pas dengan kamera. Ilham, kamu bawa apa itu? Gelas. Isinya apa, Ilham? Air. Air, baik. Coba Ilham, itu air kalau diguyurkan di koran, korannya bisa kenapa? Rusak. Bisa rusak. Kalau bisa rusak berarti bisa basah. Kalau korannya basah berarti benda yang di bawahnya juga basah. Oke, jadi teman-teman, ini korannya kita buka dulu, dilihat dulu apakah ada plastik di dalamnya. Tidak ada ya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi ini koran biasa, koran bekas. Korannya mau kita lipat seperti ini. Kemudian mau Om Badut gulung. Nanti akan Om Badut masukkan air di dalam koran. Mas Ilham boleh duduknya begini? Iya. Nah, ini teman-teman, kalau sulapnya gagal, airnya dituang di sini dan posisinya ada di sini. Berarti benda atau barang yang di bawahnya akan basah kalau gagal ya. Nah, anak-anak mau lihat? Ini anaknya patriotik sekali loh. Wah, suka membantu Om Badut biar anak-anak semuanya terhibur. Kalau kamu Ilham pengen sulapnya gagal apa berhasil? Berhasil. Enggak pengen gagal? Enggak. Kalau gagal rambutmu bisa bak? Bisa. Kaosnya juga bisa bak? Bisa. Kalau basah berarti nanti Om Badut di? Marahi buku. Aduh, enggak jadi. Emor Om Badut dimarahi loh. Oke deh. Anak-anak pengen Ilham basah apa tidak? Ilham anak baik. Iya, anak di TK Dharma Wanita Margolelo baik-baik semuanya. Yuk bantu dulu. Sim salabim jadi apa? Prok prok tepuk tangan. Prok prok prok. Sim salabim jadi apa? Sim salabim jadi apa?
semangat. Baik, Am, biar sulapnya berhasil, dibantu Am bilang. Ikuti. Sip, salabim. Tok, tok, tok. Bukan. Ikuti ki dipirongke. Sip, salabim. Sip, salabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Ulangi toh, jangan salah, nanti mbak kamu basah lho. Sim salabim. Aba. Sim salabim. Sim salabim. Abra. Aba. Kadabra. Kadabra. Nah, sekarang sendiri pasti bisa. Sim salabim, abra kadabra. Sim salabim, ada kadabra. Ada apa? Oke deh, yuk kita mulai fokus ke Mas Ilham. Airnya masih enggak, Am? Berdiri dong, Am. Airnya masih apa enggak? Enggak ada. Oke, coba kepalamu basah enggak, Am? Enggak ada. Oke. Saku basah apa enggak, Am? Enggak, Am. Saku belakang? Enggak ada. Saku depan, Am? Aduh, salah lu. Di sana tidak ada. Coba kalau di korannya Om Badut dalamnya basah? Enggak ya? Baik, enggak dikira ada plastiknya Om Badut akan jungkir. Ada yang tumpah apa tidak? Enggak ada yang tumpah loh. Nah, berarti airnya di mana ya? Gak ada yang tumpah loh. Lah airnya di mana? Coba siapa yang di bawah tempat duduknya di kursinya basah? Ayo, ayo di kursinya basah. Yang celananya basah, ayo. Ya. Kalau ada yang basah berarti ngompol. Gak ada ya? Oke deh, baik. Sekarang biar airnya nanti bisa masuk ke dalam gelas lagi, Am, tirukan mantra yang ini. Anak sapi jenenge pedet. Anak sapi apa, Am? Pedet. Pinter. Diling-iling, Am, sone SD metumi nek ujian bahasa Jawa. Loe lae lo. Loe yo. Belum. Nah, belum anak apa, Am? Jalan. Nah, owe owa owe. Omi owe. Owe owa owe. Owe owa owe. Anak lutung jenenge kowe. Anak lutung jenenge kowe. Kowe anak apa ya? Pinter. Pinter. Tepuk tangan deh, oke. Setelah diwawe, diangkat gelasnya lagi yang tinggi, ya. Om Barut akan coba keluarkan lagi. Kalau memang ada. Dan kalau memang berhasil, ya. Nanti kalau berhasil akan keluar airnya. Nah. Am? Oke, tak kirain tidur. Sip. Salabim. Tepuk tangan buat Ilham. Ya, Mas Ilham, terima kasih sudah bantu Om Badut. Oke, buat Mas Ilham, anak yang pintar sudah bantu Om Badut. Om Badut kasih hadiah. Ah.
Oke, terima kasih Ilham. Sudah bantu Om Badut. Oke, Am, kamu sekarang kelas berapa TK-nya, Am? TK besar. Oke, berarti umurnya berapa ya? 76. Om Badut tuh tanya 7 apa 6, malah 76. 76 tuh kayak itu simbah yang di sana itu. Halo, Mbak. Oke, umurnya berapa, Am? 6. Kalau di Temanggung kayak Ilham ini nanti kalau sudah terima rapot naik ke TKB apa masuk SD ya? SD. Oke, masuk SD. Baik, terima kasih Ilham, boleh bersalaman terus silakan duduk lagi. Terima kasih Ilham. Mau dilanjut sulapnya? Oke, hadiahnya nanti dulu ya. Nah, kalau anak-anak mau sulap, Om Badut tuh jadi ngiri loh. Itu yang di belakang begini, begini, begini loh. Om Badut boleh ikutan? Boleh. Terima kasih memang ya. Ini apa? Suasananya memang agak panas. Kenapa terpukul ketawa, Bu? Apanya yang rusak? Aduh, Dok. Ini kok protol? Bisa nggak buat kipasan? Nggak bisa. Tapi Om Badut agak sedikit gembira karena di sini ada anak tari dari TK Dharma Wanita Margolelo Kandangan. Nah, anak yang pinter-pinter pasti siap bantu Om Badut ya. Siap. Tangan kanannya boleh ke atas semua. Kanan itu kalau hadapnya ke sana yang ini. Kenapa Om Badut minta tangan kanan? Karena tangan kanan tangan yang bagus, energi dari tangan kanan positif sekali. Siap? Digenggam. Om Badut hitung sampai 3, lempar ke sini ya. Gitu, lempar ke sini. Kalau sudah dihitung sampai 3. Siap? Lemparnya yang kencang. 1. 2. 3. Aduh, ya, kok malah kena perutku loh. Nah, kamu tuh lemparnya itu ke sini toh, ke sini. Ulangi lagi, lemparnya yang kenceng nanti. Siap, genggam lagi, konsentrasi, lempar ke sini ya. 1 2 3. Kok malah ngerain kepalanya Om Badut loh. Tapi coba, apakah ada energi yang nyangkut? Yang jelas gini aja, kalau setelah ini jadi bagus berarti nanti tepuk tangan. 1 2 3. Kok lu bisa ya? Badannya mana? Ulangi lagi. 1 2 3. Kamu tuh loh kalau Om Badut gagal malah seneng loh. 1 2 3. Coba tak adap ke sana. 1 2 3. Ih. 1 2 3. Oh, Om Badut ingat. Kalau kita mau melakukan sesuatu harus baca apa dulu? Bismillah. Ayo dibantu bareng-bareng baca bismillahnya yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Kipasnya Om Badut bolak-balik sudah sudah utuh. Tidak ada yang sobek di kipas-kipas juga tetap tetap utuh. Terima kasih, tepuk tangan buat anak-anak sudah bantu Om Badut. Kenapa kok? Kipasnya kenapa? Sudah disulap kok.
sudah utuh loh. Oke. Kenapa lagi? Ini loh. Oh, mau bilang orang sudah bagus loh. Aduh. Oke deh, baru simpen dulu. Baik, senang di bersulap. Mau lagi apa sudah? Mau lagi? Oke, sulap yang terakhir. Ini bunganya Om Badut warnanya apa? Merah. Bahasa Jawanya abang. Abang itu kalau di Jakarta emas. Nah, kuning. Kalau di sini abang itu merah. Ya? Oke, ini bunganya Om Badut, bunga ajaib. Kalau disuruh tidur, bunganya Om Badut bisa tidur. Nah, loh, bunga kok bisa tidur? Bisa. Yuk, anak-anak pengen lihat? Kalau Om Badut hitung 1, 2, 3, bilang yang kenceng bareng-bareng tidur gitu. Siap ya? 1, 2, 3. Yang kompak bareng tidur. Tidur. Ya, hitungan ketiga itu bilang tidurnya 1, 2, 3. Salah. Aduh, kok bisa salah lo? 1, 2, 3. Sudah tidur? Sudah tidur? Coba Om Badut lihat. Loh. Belum loh. 1, 2, 3. Sudah? Coba kayak apa toh? Gue bilangnya sudah kok dilihat malah belum loh. 1, 2, 3. Sudah tidur? Terima kasih. Oke deh, Om Badut taruhnya di sini aja ya. Biar kalau tidur Om Badut bisa lihat. 1, 2, 3. Gak bisa loh. 1, 2, 3. Wah, ini bunganya sudah gak nurut ini. 1, 2, 3. Oke deh, ada mantranya kalau bunganya ngeyel. Sebentar, tenang. Itu mantranya biar bunganya nurut. Tapi kok bingung tak bingung yang itu bingung tadi lagi tak bingung itu bingung lah kok bingung bingung tak bingung. Nah, 1, 2, 3. Nah, tepuk tangan. Oh, kayak Om Badut tadi ya kalau bunganya tidur ya. Baik, terima kasih. Kita suruh bangun biar bubuknya di kotak sana. Bangun. Tepuk tangan. Bangun. Oke. Siapa tuh yang bilang tidur ya? Gak ada. Ini loh. Bangun. Nah, sudah toh, bangun. Ambuan. Oke, tepuk tangan buat Teka dan wanita Margolelo Kandangan Pemanggung. Baik, Om Badut sekaligus ada, ini masih dua yang buat putra. Yang putra boleh angkat tangan, Om Badut mau pilih putra. Yuk, ini yang gak pakai sendal ini, yuk maju. Nah, terus satu lagi. Kamu, iya. Nah, kok gitu, gimana yang semangat. Nah, yuk. Cepat. Mau dikasih hadiah kok gak semangat. Nah, berbarisnya yang rapi. Mundur sedikit, mundur sedikit. Om Badut siapkan dulu. Siap. Gerak. Yang kompak.
Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, Mas. Namanya Mas siapa? Salah. Oh, ini mulutnya Bisco. Siapa, Mas? Namanya, namamu. Iya. Ini namanya siapa? Kowe iki kok nganggo jenenge kancamu lho. Namamu siapa? Namanya Perngil. Azril ya? Zril. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di Semenggo. Hah? Di mana? Asem Bengkok. Asem Bengkok. Rumah kampungnya namanya kampung apa? Ya Den, ya wes gini ngatet. Azril, cita-citanya kalau besar pengen jadi apa? Polisi. Wah. Jadi polisi. Mau nembak siapa? Bapak Le. Bapak Le. Mbak Obedut Obedut Wati aku Sril. Yowes pas dulu Sril. Oke, sebelahnya siapa Mas, namanya Mas? Oh, kok ini lo menang banget lo. Siapa Mas? Iban. Hah? Iban. Eban. Sing cetok ngomongin pelan asal jelas. Siapa Mas? Mas Kiswan. Oh, Kiswan. Sing cetok to? Kiswan. Oh, Kiswan. Baik, Kiswan. Umurnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. TK-nya itu kelas berapa? TK besar. Baik. Sekarang coba siapa yang bisa menebak langsung angkat tangan. Ya, engko sike. Dikasih pertanyaan dulu, kalau bisa baru angkat tangan. Binatang apa yang lehernya panjang, badannya berpola-pola, sukanya makan daun-daunan yang muda, kakinya juga panjang? Angkat tangan yang tahu. Sini dulu, ini angkat tangan dulu kok. Binatang apa Mas? Binatang apa? Sektor. Nek ngomong ora karo guyu. Menang toh. Nek ngomong jangan sambil ketawa. Binatang apa? Japrah. Japrah ki apa lo? Tak ajari. Jerapah. Jerapah. Nah, binatang jerapah itu makannya apa? Daun. Baik, kalau kamu bisa menirukan suara jerapah, Om Badut kasih hadiah. Tapi harus bisa menirukan suara jerapah. Suara jerapah itu kayak apa? Ayo. Pik-pik. Yang kenceng toh. Suara jerapah kayak apa? Pik-pik. Oke deh, langsung kasih aja. Nah, balik nih Mel. Nek jerapahnya satu ipik ipik. Lah kalau jerapahnya dua? Ipik ipik. Nah, ipik ipiknya dua ya, jerapahnya dua. Lah kalau jerapahnya empat? Ipik 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 ipik. Nah, kasih aja. Oke, terima kasih. Nah, ayo kamu Mas. Nah, binatang apa kalau yang pertama itu dari telur, setelah jadi telur jadi ular. Nih, medeni. Setelah jadi ular jadi kepompok, terus bisa jadi yang terbaik cantik warnanya. Binatang apa itu?
Dengan tepuk tangan. Dari ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Nah, coba tirukan suara kupu-kupu kayak apa? Ngekok-ngekok. Masuk kupu-kupu kok ngekok-ngekok. Siap-siap, terima kasih. Boleh ya sekarang yang putri, tiga anak sekaligus, yang pakai kacamata yang mau duduk ini maju sayang. Satu, terus Om Badut mau kasih. Itu yang sudah siap berdiri maju. Nah, dari yang sebelah sini. Boleh maju? Gak mau. Ya udah, kalau gak mau ganti. Ya. Oke, yang duduknya di depan ini yang pakai bando bunga-bunga. Ya. Oke. Yang tidak kebagian tidak boleh sedih ya. Baik, setelah ini nanti kita foto bersama-sama lalu bisa bermain-main. Berdirinya di tengah sini sayang. Geser, geser ke sini. Baik. Kenalan dulu, Mbak, siapa namanya? Amin. 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 Emi. Emil. Emil. Emil? Oke, Emil. Sekarang TK kelas berapa Emil? TK besar. TK besar. Kalau TK besar, terima rapot, terima ijazah, melanjutkan sekolahnya kemana? SMP. SMP. Oke deh. Baik, cita-citanya Emil pengen jadi apa? Polwan. Nah, polwan itu polisi ya? Polisi wanita. Nah, sebelahnya namanya siapa? Sanum. Sanum. Kalau Sanum cita-citanya pengen jadi apa Sanum? TK kecil. TK kecil. Cita-citanya pengen jadi? Ya sudah. Sebelahnya Mbak siapa? Raya. Raya. Kalau sudah besar punya cita-cita mau jadi? Jadi apa? Jadi apa? Oh jadi ibu. Baik, pengen jadi dokter, jadi polwan, jadi pilot, jadi insinyur. Kalau Raya pengen jadi apa? Yang kenceng, pengen jadi? Dokter. Dokter hewan apa dokter anak apa dokter gigi? Gigi. Oke, gigi hewan apa gigi orang? Gigi. Ya sudah, baik. Ini jadi anak-anak semuanya belum bermain-main? Oke deh, kalau begitu langsung membalut bagi hadiahnya aja. Setelah ini langsung bisa berfoto dan melanjutkan bermain-main biar lebih puas, banyak waktu untuk bermain-main karena banyak wahana permainan nanti mungkin perlu banyak waktu. Silakan, terima kasih anak-anak, tetap di sini dulu, saling dulu. Dan untuk anak-anak semuanya, berarti karena hadiahnya sudah habis dan sulap sudah Om Badut tampilkan, jadi untuk mengakhiri acara di panggungnya Om Badut, silahkan anak-anak naik ke atas panggung semuanya sekaligus dengan ibu gurunya. Untuk itu silahkan anak-anak naik, kita foto bareng-bareng. Kencang mulutnya dibuka. Satu. Oh ya sebentar, ya. Oke. Ya. Satu. Dua. Tiga. Oke, okay, yang kedua, kalau baru bilang TK Dharma Wanita Margolelo, jempolnya ke depan. Oke, okay, gitu ya. Tapi yang megangi banner tetap megang banner ya. TK Dharma Wanita Margolelo Kandangan. Oke. Okay.
Salah meneh, kondangan meneh, Bu. Silakan nanti rencana bikin soal sampai jam berapa? Sampai jam 4. Baik, berarti sudah kesempatan kita. Nanti pukul 4 kembali ke area parkir, begitu kan? Oke, biar kita bisa tungguan ya. Setelah ini acaranya bebas. Tapi kalau waktu sudah menunjukkan pukul 4 untuk Dharma Wanita Margolendo Andangan Temanggung, kalau sudah menunjukkan pukul 4 bisa langsung menuju ke area parkir. Ayo, anu bang. Selamat bergembira, selamat bermain-main dengan wahana yang dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
satu-satu. Coba dibaca iki gak paham. Dari satu-satu.